Gue invest beli lahan di depan. Oh. Gue beli 1x1 meter doang. Duitnya cukup buat beli itu doang. 1x1 meter buat apa? Coba saya. Buat ini bangun booth pulsa. Halo semua, welcome back to my channel. Dan pasien hari ini di Read Your Nasib adalah deng. Annyeonghaseyo, Chanen Kim Namjoon. Enggak, gue Ralitan, gue adalah seorang kreator. Cuman kayak yang konten gue tuh kayak gimana ya, gue tuh cuman jual tampan aja sih, kayak jual tampang doang. Lo emang ganteng banget. Gue influencer yang cuma jual tampang. Oh. Ya ini coba. Perkenalan juga dong, perkenalan. Saya tim horinya Geraldi sih. Oni. Luna 1 dan Luna 2. Gak usah, aja Mawar sama Jingga. Mawar malah. Mawar dan Jingga. Ah, ini Senja dan Embun. Oh. Senja, Embun ya. Mulai hari ini kita panggil. Kabut ya, say. Ini tuh mereka dari tadi tuh kayak nervous banget guys sebelum aku baca nasibnya gitu. Tapi Read Your Nasib bahasa Koreanya apa sih? Hanguk Saram Tteokbokki. Perasaan bahasa Korea tadi itu doang. Bibimbap Tteokbokki. Kalau yang aku mau coba hari ini itu adalah pembacaan muka. Baca nasib lewat muka dan itu semua orang bisa lakukan. Jadi aku bukan dukun. Berarti ini ilmu primbon ya? Ini ilmu primbon. Primbon bukannya? Gak tau, bukan ya? Kayaknya bisa dibilang kayak semacam primbon kali ya. Jadi yang aku baca itu dari masa kecil, masa muda, masa tua, sama sifatnya. Sifat jeleknya tahu semua gak deh? Emang jelek semua? Oke, gak aja. Nanti aku bongkar. Mending bacain yang bagus aja deh, soalnya biasanya jelek semua. Jodoh-jodoh bisa ketahuan jodoh? Jodoh sih, paling aku bisa lihat dia orangnya setia apa enggak. Lihat sini. Oke, jadi pertama dari masa kecil ya. Dia grogi banget. Sabar. Sebenarnya lumayan bagus, cuman kayak ada masalah, mungkin masalahnya di keluarga atau misalnya dari diri sendiri. Ya, suka kena banyak masalah lah. Ya, gua waktu kecil suka nyolongin duit nenek gua buat beli kaset game PS1 dulu. Neneknya 1000 seminggu 7 kali. Jadi seminggu satu beli kasetnya. Parah banget. Beli kaset PS. Berapa tahun itu? Lama ya. Kira-kira ada kali 10 tahun. Oh, makanya bejibun udah salah sampai sekarang. Terus lanjut ke lihat dong sini. Kalau lihat kamera gua enggak bisa lihat. Terus gitu orangnya dia enggak terlalu baper sih. Enggak terlalu baper. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong apa, dia enggak terlalu masukin ke hati. Iya. Benar. Tapi gue suka ngebalesin. Diam-diam gue balesin yang lebih jahat. Iya. Oh gitu. Dari hati ya. Emang harus jahat tuh. Enggak, gue tuh mainnya main underground gitu loh. Kayak kalau gue dijelek-jelekin, gue main underground, gue berusaha jatuhkan secara underground gitu. Jadi kayak dia tuh nggak sadar kalau gue tuh mengkikis hidup dia gitu sampai secara perlahan gitu sampai ya. Dia benar-benar hancur. Kayaknya licik banget. Emang licik. Hati-hati ya. Dia juga orangnya open minded. Jadi misalnya kayak ada mindset orang lain gitu lebih gampang diterima. Gue kan lebih ke arah agak dongo sih sebenarnya gue tuh. Jadi kayak orang ngomong aja, orang ngomong apa gue ikut aja gitu. Aku ya sih. Iya, bukan open minded sih, lebih ke arah open dongo. Open minded iya. Tipis jadi kayak orang ya. Mau ngomong aja ya udah ayo ikut gitu. Bukan gue yang ngomong ya. Tapi aku bisa ngecek kalau dia orangnya pintar apa enggak. Oh iya? Enggak terlalu. Tuh kan udah gue bilang kan. Gue bilang apa? Enggak percaya. Kalau belajar sesuatu butuh waktu yang lumayan lama lah buat ngerti dan bisa. Bener, gitu. Bener. That's why gue waktu dulu sering nyontek. Ini prinsip gue ya, jadi kayak kalau gue ujian itu gue sebenarnya bisa aja membenarkan semua ujian. Karena gue kan pintar, tapi sengaja gue salah-salahin biar gak dicurigain. Itu konsep. Ini konsep. Coba baca. Saya bisa saja membenarkan semua jawaban ujian saya karena saya punya contekan yang lengkap, tapi saya sengaja salahkan 1-2 nomor biar dosen saya tidak curiga. Bener, sumpah. Pernah ketahuan enggak? Jangan ditiru ya, guys. Iya. Pernah kan emang gue tuh kalau belajar agak susah kan. Jadi dulu tuh kan kalau ujian tuh kita suruh robek kertas yang di tengah yang iya kan. Nah, terus itu gue robek kertas yang di tengah gini. Kan tengahnya bolong kan. Kan bekas jepretan buku itu tuh agak gue gedein bolongannya. Oh. Nah, agak gue gedein di atas dan di bawah, terus contekan gue tuh gue taro di bawah, gue tindis gini. Jadi kayak kalau mau ujian tuh gue gini-giniin tuh. Ya Allah. Tapi pernah satu kali kan dulu kelas gue itu kan di lantai 2. Terus kayak ada angin shot terbang di atasnya, contekannya di bawah kelihatan. Naik kelas enggak abis itu?
Enggak, ujian gue ada remedi langsung. Tapi itu pertama kali aku denger cara nyontek yang kayak gitu. Iya, pinter kan? Dia gue tuh sebenarnya bukan lebih karena licik. Pinter nyontek ini. Pinter nyontek. Apalagi? Lanjut lagi nih. Orangnya tingkat ketelitian dia ya. Tingkat ketelitian dia itu sebenarnya di sedang sih rata-rata sih. Teliti banget, tapi lumayan ceroboh juga. Kalau ngerjain sesuatu, dia bagusnya pas di awal. Pas di awal dia bagus, dia menggebu-gebu nih. Begitu di belakang udah malas. Udah entah kemana itu kerjaan. Iya enggak? Betul. Oh iya. Kata kameramennya betul, guys. Buktinya kayak kalau gue ngedeketin cewek itu gue di awal doang tuh dari curhat. Enggak bercanda ya sayang. Lanjut ke tingkat open sama orang lain atau enggak. Jadi kan open minded itu kan orang lain ke kita. Kalau open itu dari kita ke orang lain. Dia tuh lumayan open sih. Atau mungkin ya tadi agak dongo. Iya. Siapa aja diterima ya. Jadi ya benar. Sama siapa aja tuh gampang untuk ngomong tentang diri sendiri. Iya benar. Enggak terlalu tertutup sama orang. Kadang kalau orang minta nomor gue, langsung gue kasih aja. Nomor manajer. Iya, nomor gue kayak kan minta nomor dong gue kasih aja. Itu dongo apa open minded? Itu dongo sih. Kak minta bahasa Koreanya dongo apa sih? Enggak dong. Kalau enggak gesa dongo itu kali. Pabo. Pabu ya? Pabo. 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 Pabu itu bahasa Bodo. Korea dongo. Kalau kamu bego apa? Nah, ini pabu ya. Nega pabu. Itu saya. Aduh, gua ngajarin. Lu nipu gua. Lu nipu gua, lu kurang ajar. Nega tuh gua. Gua ditipu. Lu gimana sih lu? Niga pabu. Niga pabu ya. Kok kayak kasar gitu sih niga pabu? Gitu, kalau nega saya, kalau niga pabu. Oh gitu, beneran? Bohong gak? Enggak. Niga pabu. Bener. Niga pabu. Niga pabu ya. Kayak gitu harus ngegas ngomongnya. Tadi apa sih? Jadi lupa kan? Oh terus cara bekerja. Nah, jadi orang itu ada dua tipe. Ada orang yang kalau kerja mikirin orang lain. Ada juga yang cuma mikirin tujuannya kelar, tapi nggak mikirin orang lain gimana. Dia itu tipenya cenderung ke arah yang dia lebih fokus ke kerjaan. Jadi dia ke orang lainnya nggak terlalu mikirin. Enggak jahat, egois. Enggak sih, gue lebih kayak fokus gitu, kayak gue pengen kerjaan gue tuh cepat selesai gitu loh. Jadi kayak enggak soal confirm dulu, iya enggak. Gue tuh orangnya sering terdistract gitu. Jadi kayak kalau misalnya kerja nih diajak ngomong, gue enggak kerjain, gue jadi ngomong gitu. Jadi kayak pengennya fokus dulu, kayak kalau ada kerjaan pengen fokus dulu, selesain dulu abis itu baru ngomong kayak gitu, gue pengennya kayak gitu. Bener gak? Orang lagi ngedit suruh pusreng. Gue ayo aja kan, kagak kelar editan gue. Aduh, makanya tadi kalau di depan dia kerjanya menggebu-gebu, begitu belakang udah iya, jadi kayak pengennya tuh di kedepanin dulu aja, karena kalau udah lama-lama gue udah males. Jadi kayak mumpung masih semangat, pengen diselesaikan dulu. Pakai kacamata kuda aja. Oh iya, biar gak kelihatan orang-orang ya. Lanjut ke masa muda. Masa mudanya itu dari umur sekitar 20 ke 30-an. Gak pernah pacaran ya? Sabar. Oh dia nanyain pacar belum? Nanyain pacar. Banyak masalah. Oh iya? 20-30 banyak masalah. Dia sabar ya. 20-30 tuh sekarang dong? Iya. Kayak 50-50 gitu. Soalnya kayak 50-50, kayak 50-50. Belum merasa. Belum merasa. Jangan sampai. Amin. Tapi kalau misalnya mau enggak terlalu banyak masalah, bakar apa? Enggak, ini bukan nyembeli nyembeli kepala kerbau. Beli KFC. Ya. Bisa diubah nasib gua nih. Murah amat ngubah nasib ya zaman sekarang. Enggak. Tapi apa ya namanya, lebih ke jaga kesehatan. Jadi kalau saya memang udah saatnya makan, makan. Banget. Dia pesen makan bisa dari jam 11 baru makan jam 4. Sebenarnya gue tuh makan itu formalitas doang biar gak mati ya. Iya biar gak mati. Dia tuh makan bukan karena lapar, bukan karena pengen, biar gak mati aja. Tapi yang maksudnya kayak kadang tuh pengen ya balik lagi, pengen ngerjain dulu gitu, pengen kelarin dulu. Kalau enggak itu kayak enggak nafsu ngapa-ngapain. Iya. Nuna 1, Nuna 2 tolong dibantu makannya dia. Diperhatikan ya. Supaya ke depannya enggak jadi gitu, masalah. Tahu gitu lu nyuapin gue lu kalau lihat gue kayak gitu. Gue lebih pakai kaki wau. Boros atau enggak? Coba lihat depan. Enggak usah begitu, enggak usah langsung gitu. Biasa aja, normal.
dia nggak terlalu boros sih anehnya. Padahal dia kelihatannya kayak orang boros. Boros nggak? Iya boros deh. Boros itu jadi dia kalau beli benda-benda yang sebenarnya dia nggak perlu. Iya iya iya. Terus kayak karena kalau udah nyampe, gue beli ini buat apa ya kemarin ya? Sampai lupa gue beli buat apa. Bener-bener. Tapi sebenarnya menurut bacaannya dia sih nggak boros-boros banget gitu. Boros ada tapi nggak parah. Jadi ada orang yang kayak belinya benar-benar kayak impulsif gitu loh, yang kayak oh, gue pin ini yeah. Tapi sebenarnya dia nggak perlu. Tapi kalau investasi gitu-gitu itu nggak termasuk boros. Oh, iya. Karena itu memang buat kepake kan. Iya iya iya. Gue invest beli lahan di depan. Oh. Gue beli 1x1 meter doang. Duitnya cukup buat beli itu doang. 1x1 meter buat apa coba? buat ini bangun booth pulsa. Terus ini nih wadah hoki. Jadi bukan hoki sih, wadah harta. Ya, yang ditutup. Lihat sini. Aku kasih persenan aja biar gampang ya. 90. Oh, sabar diam dulu. Sekitar 60. 70% 80 deh 60-70% pasnya berapa deh? Pasnya berapa? Jadi tiap orang itu kayak ada wadahnya masing-masing. Kalau misalnya wadah dia bisa cuma 50%, jadi kalau bisa ada harta masuknya banyak, itu biasanya bakal keluar lagi. Jadi dia gak bisa keep lama-lama duit itu. Jadi kayak entah pengeluaran kah, entah apalah gitu. Jadi pasti keluar. Tapi kalau misalnya yang wadahnya kecil pingin bisa nyimpen duit banyak, itu biasanya dengan cara menikah sama orang yang wadahnya besar. Mau enggak? enggak. Lu hitung dulu kalau dia 90 gue nikahin sekarang. Hitung dulu. Bulan. Gereja langsung. Yuk. Gereja di mana gereja? Yuk. Coba hitung dulu. Kalau dia berapa? Enggak mau. Ayo. Mau gue nikahin enggak? Dia masa tuanya bagus. Wah. Wow. Ini dia dulu sama gua kerja buat masa sekarang, lu buat masa tua kita. Keburu gak bisa kerja dong gue bego. Tapi kan masa tua lu bagus. Keburu nenek-nenek gue. Tua masa sekarang gara ada yang ngurusin Nuna 2. Iya. Nanti pas gede Nuna 2 ngurusin dia. Embun, namanya embun. Kalau kasenja. Takut. Kasenja di 60%. Iya. 60. Jadi kayak kalau 60 itu sarannya apa? Sebenernya kalau di atas 50% gue tuh udah di atas rata-rata. Udah bagus. Wow. Yang penting jangan boros. Dia boros. Ah iya. Dia boros. Iya. Tapi kalau mau nikah sama Mbun, dia sensian banget, baperan banget. Jadi harus hati-hati. Bye lu. Biro jodoh. Gak cuy. Iya, enggak. Lu enggak sadar. Biasa orang gitu, orang baper tuh dia tuh enggak sadar diri itu baper. Contohnya emang gua ngapain? Banyak lah. Lu pikir aja sendiri. Contohnya apaan? Coba, ada lagi enggak kapan? Ada, banyak. Jadi kalau lagi susah yang bantuin banyak. Anak mau. Benar enggak? Anak mau. Iya. Dari kacamata aja banyak yang bantuin nih. Iya. Padahal diumpetin. Jadi orang tuh, jadi orang tuh. Orangnya lumayan tapi, setia. Wow. Lumayan setia. Gue pernah suka sama orang sampai 12 tahun. Wow. Suka doang. Iya. Wow. Kok kayak sedikit. Orangnya tahu nggak? Kayaknya tahu deh. Udah gue kode-kodein. Emang nggak lo tembak? Apa? Takut. Cemen. Gimana tadi kalau bantuin orang kan banyak. Jadi dia langsung ganti topik dong. Kalau bantuin orang. Jadi kalau misalnya lagi susah, biasanya bantuin banyak. Oh iya. Jadi banyak yang istilahnya tuh sebutannya kalau di face reading itu tuh kuijin, jadi orang penolong. Ya, orang penolongnya banyak. Terus kalau dia tadi apa sih yang kuijin? Oh iya, kuijin kan udah ya bantuin sama setia. Benar enggak sih orangnya setia? Lumayan setia sih. Apakah sudah ada contoh? Enggak kok, tapi gue setia kok, yakin gue. Kalau kalian nggak percaya buktikan sendiri. Nomor gue ada di bawah sini, silakan WhatsApp. Gue juga punya akun Tinder, kalau ketemu sebelah kanan. Bisa punya Tinder, ntar diajak ngedate. Gue punya Tinder tapi gue lock, jadi yang bisa ketemu gue cuma yang gue sebelah kanan. Bisa dong, bisa kan kak? Tinder Plus ya. Tinder Plus. Gak pakai Tinder. Di Ome TV boleh. Ome TV dong. Ketemu di Ome TV kita ya, saya. Udah desperate banget sampai ke Ome TV gitu. Tinder ya oke, terus gitu terus. Ome TV. Terus lanjut lagi nih, masa tuanya. Masa tua berarti dari umur 30 ke atas ya. 30 ke atas itu sebenarnya kalau sekarang kelihatannya masih butuh banyak hoki sih untuk di umur segitu. Makanya makannya bener. Makannya bener. Soalnya kayaknya kesehatan. Emang tuh ngaruh? Ya ngaruh lah. Itu bukan formalitas doang makan itu.
kalau misalnya bikin desisi, bikin keputusan, dia biasanya nggak terlalu galau. Jadi dia kurang lebih udah tahu, aku maunya ini, konsekuensinya ini, kayak gitu. Bagus dong. Benar, dewasa. Dewasa? Nggak bilang dewasa. Nggak bilang dewasa. Yeah. Orangnya nggak terlalu pintar untuk mengungkapin apa isi pikiran dia. Nah itu, makanya itu 12 tahun doang. Curcol. Doang ya. Padahal sukanya 12 tahun doang, cuma suka doang, enggak bisa di enggak maju-maju. Sekarang udah menikah tuh orangnya. Waduh. Ceh, bisa enggak kalau kayak gue kasih foto orang, kapun bacain? Sebenarnya dari foto yang, sih bisa, yang tapi enggak terlalu akurat. Enggak, gue mau nanya dia nikahnya jadi atau batal? Ya gimana dulu nanya kalau batal emang dia mau sama. Kalau jadi nanti gue batalin. Kalau batal ya udah senang. Dia bakat terkenalnya bagus ya, tapi memang udah terkenal sih. Jadi orang ada bakat terkenalnya gitu. Bakat terkenalnya di 70%. Kalau ini ke atas. Kalau ini coba kakak lihat ke depan. Kan ada orang lihat, kan? Mungkin ada yang terkenal juga jangan, tapi jangan tutupin terkenal sebagai apa, pelaku aborsi kayak. Jangan ketawa biar bisa aja ya. Biasa 50% sih. Semangat pansosnya. Ya Bun, lebih giat lagi pansosnya Bun. Tapi udah dibilang mirip salah satu beauty vlogger dong. Katanya dia mirip Sara Ayu. Oh. Lu tuh punya bakat sih, Jir. Enggak tahu. Coba lu bikin konten make up deh. Make upin mayat tuh. Belum pernah ada make up. Tapi make up mayat itu beneran profesi lo, guys. Iya, buat yang belum tahu, mayat itu beneran di make upin. Terus lanjut lagi ke bisa enggak kalau nanya kalau gue mau ikut audisi Indonesian Idol gue keterima enggak? Enggak. dari suara lo aja udah enggak usah dari muka ya. IMB itu apa? Indonesia Mencari Bakat. Kayaknya udah bukan udah ya. Sorry ya, agak beda zaman. Kalau Kak Senja ini generasi acaranya tuh kayak Afi. Iya. Dia ini kayak Afi. Idola cilik ini. Beda generasi, maaf. Be a man nih. Zaman-zaman be a man. Enggak tahu kan? Apalagi. Terus kira-kira ada yang mau ditanyain enggak? Nikah di usia berapa? Itu sih katanya bisa dari tangan sih, tapi itu gue juga gak terlalu bisa baca. Waduh kok dia gak ada garis nikahnya. Jangan nikah dulu deh, pacar dulu deh. Mana? Gak gini aja deh, gue nikah sama manusia atau sama siapa? Sama tumbuh-tumbuhan kayak apa? Manusia lah ya. Atau enggak? Jangan sampai gak nikah deh. Gak tahu sih. Yang penting benerin dulu makannya. Tapi kira-kira dari bacaan tadi, berapa persen bener? Biasanya aku nanya lagi sih, soalnya kan aku cuma bacain kan, yang tahu itu kan dia sendiri. 80. Kecuali yang boros. Ya, kan tadi bilang nggak terlalu boros. Boros tapi nggak parah, nggak tahu sih. Gue parah soalnya. Parah banget. Lumayan. Parahnya orang beda-beda deh, parah banget. Parah nih misalnya. Kalau gue misalnya kayak kaset PS deh. Kayak kalau ada kaset PS. Itu kan zaman kapan? Ini kan bacaan tiap tahun tuh orang berubah loh. Oh gitu. Nasibnya. Oh gitu. Iya. Orang masih kecil aku baca, misalnya anak kecil nih, orangnya boros atau orangnya. Jadi kayak misalnya kalau nanti gue rajin makan terus iya kan? Nanti gue beda bacaan. Rajin tapi makan ya rutin. Rutin makan ya. Terus kayak gue ini lagi bisa beda lagi. Bisa beda lagi. Nah, tuh, makan dulu deh. Udah kayak makan dulu. Makan dulu. Abis ini makan. Makeup aja ngaruh, oplos aja ngaruh gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya jaga kesehatan makan gitu. Tapi kalau boros sih seumur hidup gue kayaknya gue boros deh. Iya sumpah. Tapi jarang orang yang ngakuin dirinya tuh boros banget. Kayak baru sekali ini ada yang ngakuin, gue boros. Terus dia gak mau dibilang gak boros gitu, pokoknya gue boros gitu. Dan makanya gue tuh butuh pasangan yang bisa mengkontrol keborosan gue. Kalau kalian adalah calonnya, silakan DM gue. Jangan atau nunjuk dia udah ngeliatin. Ya ampun, jahat banget sih. Kalau sama Embun, nanti gue deketin Embun di hari tuanya dia. Sorry, gue mau udah sama yang lain. Gue racunin suami lu. Ya jadi gitu guys, bacaan hari ini oleh pasien. Oleh saya kepada pasien. Yeay, thank you. Jangan lupa untuk cek video-videonya Geralditan di Geralditan Channel. Iya, di bawah sini. Di bawah sini. Dan Instagramnya juga jangan lupa di follow. Terutama buat yang suka K-pop. Dan terutama buat kalian yang punya akun Tinder, kalau ketemu gue di kalau ketemu gue di Tinder, swipe kanan karena kalian adalah orang-orang pilihan. Iya, karena yang bisa ngelihat gue itu cuma orang yang gue swipe kanan. Berarti kalau kalian ketemu gue di Tinder, kalian orang terpilih. Yang terpilih. Jangan lupa kirimin makanan buat Geralt. Iya, buat yang punya online shop makanan silakan.
komen di bawah. Kirim aja beras 5 kilo gitu sehari. Lu kata gua ayam. Dikata gua ayam kali makan beras ah. Pakai jagung. Pakai jagung. Kan dimasak dong flower. Nasi dong. Nasi. Kan beras dulu. Oh, iya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.